hal tersebut, tentunya kami selaku Ketua Satgas COVID di Desa Jesari ini pada pagi hari ini, pemerintah Desa Jesari akan melaksanakan penyemprotan secara massal. Nanti kita rutenya dari finishnya itu dari startnya dari Desa Jesari, pemerintah ini langsung ke timur arah Dimoro. Dimoro setelah itu nanti kembali lagi sampai ke Tanggalan Kulon. Dan tentunya dengan kondisi kendaraan yang sangat besar ini tentunya tidak bisa masuk ke apa ke dusun-dusun ya. Nanti bisa menggunakan untuk kendaraan kecil. Dan nanti Pak RW dan Limas bisa membantu penyemprotan secara manual ya di rumah-rumah ya, di dusunnya masing-masing. Ya, di dusunnya masing-masing. Nah, dengan hal tersebut ini nanti mudah-mudahan COVID-19 ini segera minggat dari bumi pertiwi ini nggih. Nah, apalagi di Hajasari. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolsek yang mana telah hadir pada pagi hari ini, yang mana telah kepeduliannya terhadap di desa kami atau masyarakat kami ini, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita semua dan umumnya bagi masyarakat Hajasari. Sekali lagi tolong nanti kita lakukan penyemprotan serentak, setelah itu nanti kita sarapan bareng, bisa bertemu dan melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Dengan kejadian kasus kemarin yang seperti disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, kita harus waspada, hati-hati, tapi tetap semangat, tidak usah takut. Yang penting kita tetap jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian mencuci tangan. Nah, 3M itu silakan disampaikan, disosialisasikan pada masyarakat yang ada di sekitar kita.